Assalamualaikum. Hari ini aku nak kasi satu tip untuk pengetahuan belakang lah. Untuk pengetahuan belakang, bagaimana kita nak teh koil magnet, koil magnet rosak. Maknanya kalau boleh dekat beli voltmeter. Kalau ada voltmeter boleh tengoklah. Maknanya kita boleh tahu dengan kita dengan sendirilah. Maknanya motor kita tu rosaknya koil magnet. Takut orang kata duk main pergi kedai gak. Main beki go tu beki go ni orang kata habis parok duit lah orang kata. Punca dia koil magnet rosak ni maknanya masalah utamanya macam motor tu dia payah. Macam kita bawa pergi mari hari ni pergi kerja ke pergi derak ke, bila kita parking lama ni maknanya kita start motor ni maknanya motor tu tak berapa nak gerak mana. Starter dia nak tarik tak berapa nak gerak mana. Kadang-kadang kak kena molek kak lagu orang kata lagu orang mana ni payah nak hidup lah. Payah nak hidup. Maknanya untuk nak check dia ni mudah lah. Kita tengok di meta ni. Lepas tu kita start motor. Lepas kita start motor ni kita tengok balik di meta ni. Maknanya bila enjin dah hidup, meta tu dia tak naik 14. Tak naik 14 pun maknanya koil magnet yang rosak ni. Maknanya kalau boleh kak kita kena tukar lah koil magnet tu, jangan duk main pasal sebab dia boleh merosakkan sensor-sensor di motor lah. Masukkan sensor di motor. Jadi apa-apa motor ni aku kena tukar koil magnet lah. Apa-apa agak ilmu aku kongsi ni boleh dikongsi lah. Boleh dikongsi untuk pengetahuan pengguna-pengguna belakang. Tak kira lah motor ke beri apa. Basuku ke orang kata Yamaha ke Honda ke semua jenis motor. Maknanya tip dia lagu ni lah. Termasuklah kenderaan kereta ke apa lagu ni lah. Apa-apa. Assalamualaikum. Kita jumpa next video.